warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang warna-warni ini kayak kue lapis. Saya tadi makan kue lapis cuma dua warnanya, hijau sama putih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada 5 warna, hebat. Bagus-bagus. Pada akhirnya ke sini. Jadi alhamdulillah saya bisa ke sini bertemu dengan guru-guru dari 3 4 ya. Dari 4 sekolah model TDBA. Yang kepala sekolahnya hadir semuanya. Dari dinas juga ada, dari fasilitator kita Kang Rijal yang terus senantiasa setia mendampingi kita juga ada. Bapak Ibu semuanya, saya sangat berharap bahwa sekolah-sekolah Bapak Ibu itu bisa menjadi modeling. Modeling untuk program TDBA, untuk kebijakan kita di pendidikan karakter. Jadi program di sekolah itu harus benar-benar terukur sesuai dengan indikator yang sudah kita tetapkan. Indikatornya udah ada kan Kang Rijal ya? Di pedoman, jadi nanti kepala sekolahnya, Bu Ratu ya, dilihat indikator TDBA itu apa aja, 12 prinsip permakulturnya udah diterapin atau belum. Gitu. Ini adalah upaya kita, bagian dari Dinas Pendidikan dalam mensukseskan kurikulum merdeka. Gitu. Kita mempunyai kebijakan, 5 kebijakan ya di Purwakarta itu. Salah satunya adalah tatanen dibaleatikan. Tatanen dibaleatikan itu kita jelaskan falsafahnya apa, gitu. Kemudian prakteknya seperti apa. Sekolah-sekolah itu bagi saya mengacu pada apa yang disampaikan oleh Ki Hajar, bahwa sekolah-sekolah itu harus menjadi persemaian. Harus menjadi persemaian yang subur untuk tumbuh kembangnya benih-benih anak-anak kita yang mempunyai ragam potensi, ragam bakat, ragam minatnya. Di mana kita para guru itu adalah para petani yang harus bisa menumbuh kembangkan mereka secara sempurna, secara maksimal di lahan persemaian kita. Maka apa? Kepala sekolah, guru-guru harus mampu mendesain bukan hanya struktur lingkungannya, tapi struktur kurikulumnya itu harus didesain sedemikian rupa agar menjadi nutrisi buat benih-benih kita itu. Mereka harus tumbuh kembang, kelasnya harus seperti apa, halaman sekolahnya harus seperti apa, WC-nya harus seperti apa, halaman sekolahnya harus seperti apa, kesananya, modul ajarnya harus seperti apa. Nah, semua itu harus terkoneksi antar berbagai macam program yang ada di kita. Jangan bingung, Bu ya, jangan bingung, iya teh loba-loba teuing hiji, dua, tilu, opat, lima. Kebijakan kita itu sama dengan kaos yang ibu pakai. Ini tatanen dibaleatikan warna merah. Itu sekolah ramah anak. Itu yang biru itu apa? 7 perhatikan istimewa, pendidikan anti korupsi. Yang diusung apa? Nilai. Jadi nggak usah bingung. Itu dinas pendidikan bisa ya program di anyar di program anyar di bingung ya. Kumaha nerapkeun ana nilai pak, nilai itu bisa diinsersikan kayak ibu kan bisa pakai baju apa aja bu, satu kali berdiri ibu pakai 5 baju aja udah bisa bu, bisa nggak? Iya rangkep aja ibu sekarang pakai berapa rangkep itu? Berapa? Ya gitu, itulah nilai. Itu cuma nama aja, tatanan dibaleatikan, 7 perhatikan istimewa gitu. Yang kita usung itu nilai. Nilai apa? Tanggung jawab, kolaborasi, kerjasama, mandiri, kreativitas, gotong royong, kan itu ya. Berani, jujur, adil, disiplin. Dan itu yang harus kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita sebagai sebuah proses.
proses penanaman nilai yang nanti akan mewujud. Kalau nilai-nilai disiplin itu seperti apa? Wujudkan hasilnya seperti apa dalam diri anak itu wujudnya nanti. Prosesnya mau pakai tatanan dibaliatikan, mau pakai apa? Mau pakai sekolah ramah anak, mau pendidikan anti korupsi. Nilai ditanamkan di situ. Yang ya akhirnya endingnya apa? Ending prosesnya di mana? Di perilaku anak. Ditanamkan dengan cara apa? Kalau lewat baju tatanin dibalai atikan, tanamkan disiplin itu dengan setiap diri anak itu merawat tanaman, menyiram tanaman sampai tanamannya itu subur tumbuh. Kalau disiram dirawat dengan baik, kedisiplinan tanggung jawabnya tumbuh. Maka apa? Pohon cabenya, pohon serehnya, pohon bayamnya itu tumbuh dengan baik. Di sanalah kita menanamkan disiplin. Prosesnya, capaian programnya, cari sama ibu Korehan. Di sana udah ada sejumlah capaian program kan, capaian pembelajaran kan ya. Ini nyambungnya kemana capaiannya? Gitu. Nah ini yang saya maksud, Bapak Ibu semuanya. Saya dulu tidak pernah berpikir kenapa KPK RI menganugerahi SMPN 10. Nggak ada hubungannya itu sekolah ekologi, saya pikir dulu tuh. Ternyata setelah dibuka, buka. Nyambung, Bu. Ternyata anak nyiram tanaman itu, menanamkan disiplin itu dan tanggung jawab itu yang membuat KPK RI menganugerahi SMPN 10 menjadi satu dari 4 sekolah SMP se-Indonesia menjadi sekolah yang layak mendapatkan apresiasi dari KPK. Kan hebat nasional. Padahal bukan apresiasi program TDBA, bukan. Apresiasinya program pendidikan anti korupsi. Nah ini yang saya maksud. Saya dulu tidak pernah berpikir bagaimana tatanan yang dibaliatikan ini. Ternyata ketika dibuka-buka-buka, nyambung dengan 17 kesepakatan pemimpin dunia tentang perubahan iklim. Nyambung ke sana. Dan ini kalau kita terus konsisten menerapkan program ini dengan kreativitas dan inovasi, apa yang saya sampaikan dengan Kang Rijal itu mungkin belum apa-apa. Dan Bapak Ibu bisa mencari referensi berkenaan dengan model yang kita terapkan di sekolah-sekolah. Bisa mencari referensi di mana-mana dan kreativitas Bapak Ibu semuanya itu dibutuhkan di situ. Bisa menjadi rekayasa. Maka di sekolah ini yang 4 ini, sekolah-sekolahnya harus mempunyai karakter, mempunyai keunggulan dalam bidang tatanan dibaliatikan ini. Apa? Nanti masuk ke SMPN 1 Bungur Sari. Ada yang beda di situ. Walaupun ini semuanya sekolah model 4-4-nya, tapi mempunyai karakteristik masing-masing. Dan itu membutuhkan kreativitas, membutuhkan inovasi. Dan inovasi, kreativitas itu tidak tumbuh dengan sendirinya turun dari langit. Tidak. Kreativitas dan inovasi itu tumbuh dari semangat belajar, dari ilmu, dari pengetahuan yang dicari, dari informasi yang didapat. Maka apa? Kuncinya guru-guru dan kepala sekolahnya harus terus belajar. Di kita ada program literasi, ada program digitalisasi sekolah. Mulailah sekolah penggerak itu dari ide gagasan yang ditanam oleh siapa? Kepala sekolah dan guru-gurunya. Coba kalau kita bisa menjadi sekolah penggerak, bergerak tanpa program, mereka jadi sekolah penggerak berubah 5 meter. Kita harus bisa 10 meter. Mereka 5 meter itu menghabiskan uang ratusan juta. Seleksinya, diklatnya, ya, bos kinerjanya gitu. Dan kita sebenarnya bisa, Pak. Karena duit itu bukan segalanya. Yang segalanya juga suruh gagasan dan kreativitas. Maka apa? Nanti kebijakan-kebijakan kementerian itu direspon secara positif oleh kita. Biar apa? Sekolah penggeraknya dibiayai itu kalah oleh sekolah model kita. Kita bisa lari. Akun belajar ID-nya dimanfaatin oleh guru-gurunya. Dimanfaatin oleh anak-anaknya. Gitu. PMM-nya dimanfaatin. Semuanya kan ada 4 indikator tuh. Kita penuhin aja tuh di sekolah model kita. Mulai dari pengembangan SDM. Pengembangan SDM-nya penuhin. PMM-nya lakukan oleh semua sekolah 4 ini. Capek itu guru-gurunya itu terus tingkatin PMM-nya. Di samping belajar. Belajar apa? Belajar mandiri. Dari YouTube, dari buku.
yang nggak ada di PMM, nggak ditemuin di YouTube, di buku, tapi dibutuhkan oleh sekolah-sekolah ini, anggarkan di BOS, di Arkas IHT. Panggil dari mana saja narasumbernya, bebas. Cari narasumber ahli yang menurut Bapak Ibu dibutuhkan di sekolah itu. Kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang didasarkan kepada kebutuhan lokal anak-anak. Kebutuhan lokal sekolah. Kurikulum Merdeka membolehkan Anda semuanya itu mengundang narasumber dari luar. Masalah yang dilihat oleh mata kita, masalah yang didengar oleh kita, masalah yang ada di sekeliling anak-anak di sekeliling sekolah itu, jadikan itu sebagai problem solving, sebagai konten pembelajaran. Kejauh-jauh ke TIK Pak Purwanto. Ye, TIK terangkeun make TikTok. Bener, sarannya tag. Ambil gunting, gitu kan sukanya. Ambil gunting, ambil jenis ini, potong, gitu kan ya. Tutorial. Itulah kurikulum Merdeka, Pak. Interkoneksi antar berbagai mata pelajaran. Bahasa Indonesia aku mah, Pak. Nah, TIK-nya kan bisa kayak gitu ya, pakai TikTok, pakai dimasukin dari video, diketik, diupload di website sekolah, di school site, gitu. Kemudian dipotoin jadi ini. Bahasa Indonesia kumaha? Jadi ke narasi, cara non prosedur, teks prosedur. Gitu, terangin. Bahasa Sundana kumaha? Nya bahasa Indonesia we, rubah jadi bahasa Sunda. Bahasa Inggrisna kumaha? Nya bahasa Sunda, rubah bahasa Inggris. Senina, nya pikiran we kumaha. Capean anak kumaha? Kan bisa nanti prakaryanya ya ditata seperti apa, bisa tuh dengan cara yang betul mengemas itu semua menjadi pelajaran. Ini yang diinginkan oleh kurikulum kita. Kurikulum Merdeka itu tidak menginginkan Bapak mempelajari sesuatu yang tidak aplikatif, yang tidak ada maknanya untuk kehidupan anak-anak, yang tidak ada bekasnya untuk lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. SDM-nya ditingkatin nih guru-gurunya, Pak, ya. Jadi nanti perencanaan berbasis datanya, lihat SDM gurunya kekurangan apa nih. Terus yang kedua itu paradigma baru pembelajarannya. Nah, paradigma baru pembelajarannya seperti itu tadi. Gimana caranya tuh nangkep buah pohon itu jadi pembelajaran. Kan anak-anak teh bosen, Bu, bosen. Diajar wae di kelas. Belajar di luar. Gitu. Nanti ayo kita cari daun-daun yang bisa dibikin ekoprint. Kan gitu ya Pak Wawan ya. Nah, enggak ada Bu, jauh-jauh. Nah, enggak ada, kita tanam aja di sekolah kita ya, ada lahan enggak ada. Tanam, kamu cari ya benihnya di sekitar rumah kamu. Gitu. Kalau enggak ada pergi tuh ke tukang bunga di situ. Gitu. Tapi Buya, enggak ada di sekolah kita. Tuh sana ada. Gitu. Digitalisasi sekolah, manfaatin itu akun belajar ID-nya, buka deh eta. Ya, manfaatin akun belajar ID-nya untuk kepentingan TDBA di sekolah. Kan gampang itu. Itu upaya kita untuk mengadaptasikan anak-anak kita dengan teknologi, dengan kodrat zaman, sahur Ki Hajar Dewantara. Kodrat zamannya sekarang udah kayak gini. Gitu. Dorong terus produktivitas anak-anak, dorong terus kemampuannya berteknologi informasi. Gunakan itu. Nanti udah mulai di program TDBA ada komposter portable, udah pakai scan barcode di situ. Ini teh apa? Kalau ada orang luar tinggal di scan komposter portable-nya udah muncul di situ, lead apanya? Namanya apa, prosesnya seperti apa, gambar cara pembuatannya seperti apa, terus di-convert ke suara di situ, kan ada tuh di aplikasi itu kan. Nanti setiap masuk ke situ udah di sengk, wih, keluar, oh ini komposter portable, oh cara bikinnya kayak gini, oh siapa itu yang bikin, anak-anak. Itulah literasi, itulah literasi digital, itulah pelajaran bahasa Indonesia. Gitu. Kan hebat. Kontekstual kan? Nambah ilmu pengetahuan. Apa yang terjadi hari ini? Sekolah kita ada yang sudah seperti itu belum? Belum. Kalah sama stasiun kopi.
Nah, sekolah-sekolah harus sudah mulai ke sana tuh nanti. Itu dan itu udah dipraktekin oleh Kang Rijal di SKB. Di sana sudah ada bagaimana cara bikin bioswale, cara ini adalah kafe apa, ini apa. Udah dipraktekin. Jadi saya berbicara kayak gini udah ada prakteknya, kita udah contohin. Maka apa nanti? Di sekolah-sekolah model ini semuanya harus, semua pengetahuan, semua harus menjadi sumber informasi, sumber pengetahuan, dan harus didigitalisasikan, harus menjadi bagian dari proses pembelajaran anak di sekolah, harus menjadi bagian dari literasi sekolah, harus menjadi bagian dari digitalisasi sekolah. Jadi pengetahuan enggak? Ya. Pengetahuan. Iya, digitalisasi sekolah itu udah harus ke sana, kontekstual, aplikatif, ya. Ngomongin literasi, ngomongin digitalisasi, aplikasinya nggak pernah ada di sekolah-sekolah. Ini yang diperlukan. Ya, SDM, digitalisasi sekolah, paradigma pembelajaran baru, dan perencanaan berbasis data. Rencanakan kebutuhan pada perencanaan berbasis data itu, lihat, jika sekolah model TDBA, ini nih, yang berkenaan dengan pembelajaran berbasis struktur lingkungan kita, harus diutamain. Di arkasnya cari materi yang dibutuhkan oleh guru yang membuat guru-guru itu penasaran. Sugan diajar naon itu? Sugan diajar hipnoterapi ke Parijal tuh. Itu bisa digunakan oleh kita untuk membaca tulisan tangan itu kan ada konsistensi segala macam dibaca ini karakternya seperti apa. Kenapa kita butuh ilmu-ilmu semacam itu? Karena kita di masa depan, guru-guru itu dibutuhkan guru-guru yang bisa membaca anak-anak mulai dari tatapan matanya, mulai dari jalannya, dari bentuk tubuhnya, dari bentuk kakinya. Nah, ke depan guru-guru kita menurut Rektor Universitas Pendidikan Korea Selatan yang dibutuhkan oleh kita, oleh anak-anak itu adalah guru-guru yang mampu membaca potensi anak, membaca minat bakat anak, dan bisa membantu anak-anak keluar dari masalah pribadi dan sosialnya. Itu sumber daya, itu potensi yang bisa digunakan oleh kita bersama-sama, berkolaborasi, merubah wajah sekolah kita. Itu contoh kecil, dan itu menjadi pembelajaran bagaimana kerjasama gotong royong itu bisa ditumbuhkan lewat kebiasaan, lewat problem solving yang dikemas menjadi sebuah pembelajaran di sekolah-sekolah kita. Gitu. Ya Bu ya, semangat terus. Semangat. Harus semangat kaos barunya tuh. Oke ya, terima kasih semuanya. Semangat, sekolah-sekolah menjadi tanggung jawab kita semuanya. Itu yang perlu kita lakukan di sekolah-sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.